Resah dengan harga penjualan ayam yang dianggap terus alami kerugian tiap tahunnya, komunitas peternak unggas nasional berunjuk rasa dengan membagi-bagikan ayam di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, pengunjuk rasa membagikan 2.000 ekor ayam, buat para warga saling berebut. Puluhan warga mengguna jalan dan pengendara motor berdesakan untuk mendapatkan ayam dari para pendemo di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Aksi bagi-bagi ayam yang sudah kesekian kali dilakukan sebagai bentuk kekesalan para peternak mandiri yang terus mengalami kerugian sejak tahun 2018 lalu, di mana harga ayam yang mereka jual selalu di bawah harga pokok produksi. Dari tahun ke tahun itu rata-rata tuh kerugian per kilogram itu antara 2.000 sampai 3.000 rupiah per kilogram. Artinya kerugiannya bisa mencapai berapa, Pak? Triliunan, Pak. Jadi kalau misalnya populasi KPUN misalnya anggota 4 juta ekor, kalau dikali dikurangi kematian misalnya rata-rata 5%, dikali bobot 1,6, dikali 2.000, Pak, bisa sampai 15 triliun, Pak.